Tuhan kira satu jahat. Berbeza dengan tadi. Bila nak buat baik, niat nak buat tapi tak jadi buat, dapat satu. Kalau jadi buat, dapat 10. Tapi kalau nak niat nak buat jahat, Tuhan tak kira, kira kosong. Kalau buat yang jahat tu, kira satu. Punya baiknya Tuhan. Buat kebajikan dapat 10 kali, buat jahat dia kira sekali je. Ha? Kemudian aku turun sehingga aku sampai kepada Musa. Lalu aku memberitahunya. Maka dia mengatakan, kembalilah kepada Tuhan kamu dan mintalah keringanan lagi. Lalu aku menjawab, aku telah kembali kepada Tuhanku sehingga aku berasa malu kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dah tinggal 5 waktu, Nabi Musa suruh minta kurang lagi. Nabi Muhammad dia kata dia malu lah. Daripada 50 tinggal 5 pun tak larat, dia kata segan. Sandaran yang kedua. Kemudian aku pulang dengan membawa kewajipan tersebut. Ketika aku melewati Nabi Musa, dia bertanya, apakah yang diwajibkan Allah ke atas umat kamu? Aku menjawab, Allah mewajibkan 50 kali solat. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhan dan mintalah keringanan, sebab umat kamu tidak mampu melaksanakan semua itu. Aku pun kembali menemui Allah dan Allah memberikan keringanan separuhnya, sebahagiannya. Aku kembali menemui Nabi Musa dan aku katakan kepadanya, Allah sudah memberikan keringanan sebahagiannya. Begitulah seterusnya. Ya, cerita dia panjang. Aku pun kembali menemui Allah dan Allah pun berkata, kewajipan solat itu adalah 5 dan itu sama dengan pahala 50 kali solat. Aku pun kembali kepada Musa dan Musa tetap mengatakan, baliklah kepada Tuhan, mintalah keringanan. Aku katakan, aku telah malu kepada Tuhan. Ini hadis Imam Baihaqi. Jadi cerita semayang asal dia 50 waktu, Nabi Muhammad ulang alik antara Nabi Musa dengan Tuhan, akhirnya dikurangkan sampai dapat 5 waktu. Cerita dia cerita sahih. Kita boleh sampai ke orang lain. Boleh cerita ke anak-anak kita, boleh cerita ke kawan-kawan kita. Cerita sahih. Orang tak boleh pertikai. Masuklah kita ke bahagian seterusnya, iaitu persoalan. Adakah Nabi Muhammad melihat Allah? Masa Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, masa dia berdialog dengan Tuhan tu, ketika perintah solat 50 waktu tu, dan ketika Nabi Muhammad ulang alik, adakah dia tengok Tuhan? Ada beberapa pandangan. Satu kumpulan kata Nabi Muhammad dia tak tengok Tuhan. Dia tak tengok Tuhan, tak nampak Tuhan. Dia ada hujah-hujah dia yang tersendiri. Hujah-hujah dia pun kuat-kuat juga. Satu kumpulan lagi, kumpulan kedua, dia kata Nabi Muhammad tengok Tuhan, dia nampak Tuhan. Kumpulan yang ketiga pula, dia tak tetap dan dia tak nafikan. Nabi Muhammad nampak ke tak nampak ke, dia tak berani cakap apa-apa. Ini tiga jenis kumpulan. Kumpulan pertama kata nampak, kumpulan kedua kata tak nampak, kumpulan ketiga kata tak tahu nampak ke tidak. Masing-masing ada hujah tersendiri. Mula-mula kita tengok kumpulan yang pertama. Kumpulan yang berpandangan bahawa Rasulullah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pegangan Sayyidatina Aisyah. Tidak melihat. Tak nampak Tuhan, tak tengok Tuhan. Siapa dia yang percaya macam ni? Isteri Nabi, iaitu Aisyah. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, Abu Hurairah. Ini semua sahabat Nabi. Baik, dalam kumpulan yang mengatakan Nabi tak nampak Tuhan ni, dia terpecah kepada dua pula. Satu kumpulan kata Nabi Muhammad tak nampak langsung. Satu kumpulan lagi kata Nabi Muhammad tak nampak dengan mata, tapi dia nampak dengan hati. Itu dia. Kumpulan yang kata Nabi Muhammad tak tengok Tuhan ni tadi pecah dua. Yang pertama dia kata Nabi Muhammad tak nampak langsung, tak tengok langsung Tuhan. Satu lagi pula kata memang dia tak tengok Tuhan, tapi dia tak tengok dengan mata, dia tengok dengan hati. Jadi pecah kepada dua. Di antara sandaran dia hadis riwayat Imam Muslim. Ketika sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kamu nampak tak Tuhan?" Nabi Muhammad jawab, "Hanya cahaya."
Dia nampak cahaya. Bagaimana mungkin aku dapat melihat Allah? Sebab cahaya Allah ni sangat-sangat hebat. Dia pergi ke Sidratul Muntaha, dekat tempat yang ada hijab daripada cahaya ni tadi. Dia terselubung dengan cahaya, jadi dia tak nampak Tuhan. Pendapat seterusnya, kumpulan ini pula percaya Nabi Muhammad dia tengok Tuhan. Antara tokoh-tokoh ya, Imam Nawawi, Abdullah bin Abbas, Urwah bin Zubair, Al-Hasan, cucu Nabi, Ka'ab Al-Ahbar, Az-Zuhri, Abu Hasan Asy'ari, Imam Ahmad. Ini tokoh-tokoh zaman dulu yang percaya Nabi Muhammad nampak Tuhan. Sungguh pun begitu, mereka ni terpecah juga kepada beberapa kumpulan. Kumpulan yang pertama kata Nabi Muhammad nampak Tuhan dan dia nampak dengan mata. Kumpulan kedua, dia kata nampak Tuhan tapi bukan nampak dengan mata, nampak dengan hati. Sebab Tuhan ni dia tak layak ditengok dengan mata. Mata kita tak akan mampu tengok Tuhan. Nak tengok matahari pun dah tak larat dah, nak tengok Tuhan lagi tak boleh. Itu hujah dia, antara hujah mereka. Kumpulan yang ketiga pula kata Nabi Muhammad dia nampak Tuhan tapi cara dia nampak Tuhan tu tak tahu macam mana. Tiga kumpulan. Kumpulan pertama dia kata Nabi Muhammad nampak Tuhan, dia nampak dengan mata. Kumpulan kedua kata Nabi Muhammad nampak Tuhan tapi dia nampak dengan hati, bukan dengan mata. Sebab mata tak akan mampu tengok Tuhan. Kumpulan yang ketiga kata Nabi Muhammad nampak Tuhan tapi cara dia nampak Tuhan tu tak tahu macam mana. Kita tak usah petikai. Yang penting kita percaya Nabi Muhammad nampak Tuhan saja.